My love! Bachelor of Arts! Mbak E! Mbak Yu! Mbak Yu! Mbak Yu! Trio medoknya kita nih. Trio medok. Kenal siang nikah, 21 tahun, Mbak. Hi, yummy. Cantik sekali. Ah, hi. Oh, Mbak Yu. Senyumnya mana? Masa sih? Lagi ngomong apa Mbak itu? Sebagai pahlawan dari Asia. Waduh. Semangatnya luar biasa dan menjadi tanda. Betul. Terima kasih Indonesia. Martin Luther King. Sebagai individu, kita tentunya harus selalu menerima persepsi dari orang lain. Saya pribadi akan selalu menerima kekurangan dari teman saya. Masa sih? Saya tidak akan menutup sisi. Wax. Teman yang baik adalah teman yang bisa menerima kekurangan saya dan mau menegur serta mengkritik. Bayu. Bayu. Mbak Yu. Mbak Yu. 24 tahun. Mbak E, ini suaranya ini. Yuk, ya kan. Ya, Mbaknya. Nari di depan. Kau adalah yang terindah. Kita juga. Ya, joget. Diulang lagi. Tari rampak. Inilah malam puncak Putri Indonesia 2018. Keren sih pembukaannya. Akhirnya bisa nonton langsung diri sendiri, coy. Kita jepit, coy. Ini ibu-ibunya ini. Baik, Berliana, selamat malam. Selamat malam. Tidak ada pilihan lain selain nomor 7. Apakah kamu siap? Oh, kita tuh 3 terakhir ya? Iya, Pak. Datang dari Artika Sari Devi. Mbak Yu. Diraih oleh Bali, Anak Agung Ayudhira Cynthia Dewi. Hai. Dan Kepulauan Indonesia Timur diraih oleh Maluku, Leinda Melissa Watimena. Cie, gosip mulu berdua. See you neng triapa. Dadah. Sampai ketemu di Bandung ya. Iya, nanti main-main ke Bandung. Aku juga pasti bakalan main-main ke Jogja. Siap. Dan aku kepikir karena udah sedih mewe. Sri Maski, 20 tahun, mahasiswi ilmu komunikasi, Sumatera Utara. Halo,
Ayu. Selamat malam para pemirsa Indosiar. Tentunya kita berharap di ajang pemilihan Putri Indonesia, setiap putri membawa misi kebudayaan. Dengan adanya acara pemilihan Putri Indonesia, kita berharap perwakilan Indonesia di ajang internasional bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Dan juga produk dari Mustika Ratu bisa mendunia. Contohnya sampo bayon dan juga minyak cem-cem. Terlebih kita mempunyai produk lainnya seperti minyak zaitun dan juga minyak cendana. Dan tak lupa juga, setiap putri dibekali oleh pembekalan-pembekalan khusus dari Ibu Dewi Moti Pramono, Bapak Wardiman, dan Ketua KPK juga dari BNN. Dengan mengusung tema, membangkitkan cita rasa Indonesia. Tak apa-apa.